Pemirsa, dua hari jelang Idul Fitri, sejumlah kendaraan pemudik masih terlihat meramaikan gerbang tol Kali Kangkung. Selain kendaraan pribadi, bus antar kota dan provinsi juga masih terlihat melintas di gerbang tol Jawa Tengah ini. Arus lalu lintas gerbang tol Kali Kangkung terpantau lancar dua hari jelang Idul Fitri. Sejumlah pemudik masih terlihat meramaikan lalu lintas gerbang menuju Semarang, Jogja, Solo, dan juga Surabaya. Selain kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta dan luar kota lainnya, juga terlihat bus antar kota dan provinsi melintas di gerbang tol Jawa Tengah ini. Mengantisipasi kemacetan, dioperasikan gerbang tol utama dan satelit. Sejumlah petugas juga diturunkan untuk membantu proses transaksi dan mengurai antrian. Meski lancar, metode satu arah tetap diberlakukan di tol Kali Kangkung. Metode ini akan kembali diberlakukan secara situasional apabila kendaraan di tol Cikarang terlihat padat.